Komen subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya agan-agan sekalian? Semoga sehat selalu ya agan-agan. Sehat yang utama di saat pandemi seperti ini ya kan ya. Nah, bagi yang baru melihat video saya, baru menonton video saya, atau kebetulan lewat video saya di beranda Anda dan suka melihat video saya ini, silakan di subscribe, di komen, di like, dan share video saya kepada rekan-rekan agan sekalian, supaya saya semangat selalu membuat video-video selanjutnya buat agan-agan sekalian. Karena satu subscriber itu sangat bermanfaat bagi saya dalam membuat video kedepannya, kan? Oke, makasih bagi yang sudah subscriber. Kali ini saya akan membahas joran fiber teleskopik yang lumayan agak susah sekarang dicari jalan ini dengan harga yang cukup lumayan murah atau di bawah Rp80.000 ya. Joran ini panjangnya saya pilih dengan 360 karena saya akan pergunakan joran ini di bagan. Saya bawa nanti untuk mancing di bagan, dan untuk mancing di laut saya sarankan yang panjangnya di atas 2 meter ya joran-jorannya. Kalau untuk surfishing sendiri saya sarankan panjang joran di atas 4 meter. Kalau lebih bagus 5 meter lebih bagus lagi. Tapi untuk harga biasanya agak mahal untuk surfishing ya. Ada harga, ada barang, ada kualitas seperti itu. Kalau untuk mancing di bagan atau mancing di laut lainnya bisa kita akali dengan joran-joran yang agak murah, masih bisa ya. Kali ini saya akan membahas joran ini yang saya beli dengan harga Rp78.000 ya, Rp78.000 kan. Panjangnya 360 dan ini teleskopik. Mereknya Miyabi ya. Joran antena Miyabi ya. Seperti apa bentuknya? Nah, ini dia jorannya seperti ini kan. Nah, ini panjangnya 360 kan. Ya. Kita buka ya. Maaf ya, ini cover untuk tutupnya terlepas, saya nggak tahu di mana terlepasnya. Saya ini terlepas, mungkin terlepas waktu saya tes joran ya, tes joran seperti melakukan pengetesan ini lepas saya hilang. Jadi yang saya ini cuma ini sama ini ya. Kalau yang ini memang ini kesalahan saya sendiri hilang. Dan ini akan saya pergunakan untuk memancing di laut, di bagan ya, pinggir pantai juga bisa, yang berkarang, batu-batu ya, rock fishing. Tapi rock fishingnya bukan di atas tebing ya, tapi melainkan yang di batu-batu pemecah ombak seperti itu ya. Dengan panjang 360 ya, catfish. Ini berarti sama dengan joran yang sebelumnya. Berarti ini cuma beda jenis aja. Mungkin ini catfish kalau yang di video sebelumnya itu untuk eel, dan ini Miyabi untuk di bagan laut atau di danau ya. Seperti ini ya. Untuk baitnya sendiri seperti ini ya. Sejengkal saya, dan ini bawahnya plastik ya, untuk memperbaiki joran atas yang lepas atau rusak melalui lubang ini. Ya, plastik ini. Dan ini bahaya kan, ini sering hilang ini. Kita harus hati-hati dengan ini. Kita harus mengencangkannya dengan benar-benar ini ya. Karena kalau pemancing kebanyakan joran suka ini, tiba-tiba ini lepas, ini hilang, susah carinya ini ya. Dan ini untuk mengencang dudukan reelnya seperti ini ya. Ini apa ya, plastik bukan ya? Sepertinya campuran plastik dengan besi karena ini bukan besi-besi banget, ini tipis ya. Nah, itu ini duduk kencangnya plastik ya, panjangnya setengah jengkal saya, dan ini sejempol saya untuk bat yang atasnya. Di sini terdapat tulisan Miyabi 360 dan ada tulisan catfish. Ini mungkin mereknya catfish ya, mereknya catfish seperti itu ya, kelihatan ya. Nah, ini terdapat ada 1 ring, 2 ring, 3 ring, 4 ring, 5, 6, 7 ring ya. 7 ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ring ya. Lihat ya. Nah, panjangnya 360, 3 meter 60 cm ya. Seperti itu, lihat panjangnya. Wah, lihat panjang sekali kan. Panjang sekali.
Ini sampai ke belakang ini. Ini joran yang terpanjang lagi nih. Kemarin yang 3 meter ya. Nah, ini 360 panjangnya ya tuh. Lihat panjang sekali kan. Tuh panjang ya. Iya tuh panjang banget kan. Ya, seperti ini. Ini sampai ke atas, ini ke atas sekitar 4 meter ini saya. Jarak saya ke atas. Nah, itu nyampe berarti dari ujung sana ke sini 4 meter ya. Tapi karena ini udah dipegang saya, jarak saya ke sana 1 meter kurang lagi kurang setengah meter sih ya. Itu udah. Nah, itu lihat. 360 panjangnya ya. Lumayan. Lumayan ya. Nah, untuk lenturannya joran seperti ini biasanya ada di ujung. Ini karena ini fiber kosong, blank fiber kopong. Jadi dia biasanya di bagian section yang kuning ini ya, karena terlalu panjang saya pendekkan aja. Seperti ini dia. Nah, ini seperti ini kan. Itu fiber ya. Nah, kelenturannya seperti ini. Ya. Prediksi saya ikan yang bisa kita angkat dengan joran ini, joran ikan-ikan ini akan kuat mengangkat beban 5 kilo ke bawah ya. Saya sarankan 5 kilo ke bawah kalau ikan seperti ini. Kalau ada yang di atas 5 kilo akan riskan sekali. Ya, riskan untuk kita angkat dengan joran ini karena joran ini tidak spesifikasinya tidak untuk ikan besar. Kalau kita untuk mancingkan baronang gimana bang? Bisa baronang. Ikan bawah laut bisa, tapi yang sekitar di bawah 5 kilo, ya, di bawah 5 kilo. Karena saya sudah melakukan pengetesan dengan berat kemarin beban cuma 2 kilo. Di sini ringnya sudah lepas kan? Lihat, ini lepas satu ringnya, ya, di bagian sini. Ini section kedua. Section pertama, dia di kedua, ring kedua. Nih, tuh. Lepas dia. Lepas. Ya, kelihatan ya. Ini lepas nih, tuh. Di sininya lepas. Cuma 2 kilo, tapi sudah lepas. Ya. Gimana dengan berat 5 kilo? Itu yang saya khawatirkan. Karena memang tipikal joran seperti ini, dia tidak terlalu kuat, kan. Ya. Cuma memang untuk panjang aja. Dan target biasanya orang menggunakan ini hanya untuk ikan kapas-kapas, ikan beronang, yang size-nya yang 5 jari ya. 5 jari ikan mujair, ikan bawal. Ya, bisa. Bawal laut maksudnya ya. Itu masih bisa. Ikan kacang-kacang tidak terlalu besar bisa. Ikan tenggiri kecil juga bisa. Ikan kue yang 5 jari bisa. Tapi kalau sudah yang di atas 5 2 kilo, 3 kilo ini akan terasa berat. Susah, bisa patah joran ini kalau yang 5 kiloan ke atas ya. Makanya saya sarankan penggunaan joran ini untuk di bagan dan target ikan kecil. Ini nanti di bagan akan saya gunakan untuk ikan kapas-kapas ya, ikan dasaran ya, ikan samge kecil ya, ikan kuro. Ini ikannya akan saya gunakan joran ini dengan umpan udang atau cacing. Seperti itu. Ikan ya, kalau dapat ikan besar saya juga ngeri kalau pakai joran ini. Dan ini harus kita bersihkan terus setiap mancing. Kenapa? Karena joran seperti ini rentan berkarat di bagian sini kan. Walaupun bukan besi, tapi ini bisa berkarat. Saya nggak tahu kenapa, ini plastik campur besi sepertinya ya. Karena ini rentan berkarat seperti ini. Nah, ini nanti yang rusak ini akan saya lem. Ya, kemarin saya sudah tes, dia nggak patah di bagian sini ya. Di bagian section ini ya. Oke, seperti itu. Harganya sendiri saya membelinya dengan harga 78.000 rupiah ya. Rp78.000 nih kan ya. Rp78.000 di toko Go Fishing .24 di Lazada. Go Fishing .24 Lazada, silakan Anda cek sendiri ya. Dengan pilihan warnanya ada merah, kuning, hijau ya, dan biru. Ada 4 warna ya. Di foto ini kelihatan ya. Nah, ini dia ya. Kelihatan warna-warnanya. Ya, ini langsung dari tokonya, bukan dari saya kan ya. Seperti ini. Langsung cek aja ke tokonya kalau akan-akan berminat. Dan di sini kita bisa memilih akan-akan mau yang mana. Joran antena Miyabi 180, 210, 240, 270, 300, dan 360. Saya ambil yang paling ujung, 360 yang paling panjang ya. Itu yang saya ambil. Di toko GoFishing.24. GoFishing.24 ya. Untuk deskripsi cuma dituliskan joran antena murah berkualitas catfish Miyabi panjang 210 sampai dengan 360. Cuma itu aja. Ya, tidak ada yang disebutkan yang lainnya. Oke. Untuk ongkos kirim sendiri ke wilayah saya cuma 7.000 ya, Rp7.000. Oke. Jadi silakan aja langsung dicek ke tokonya agar-agar bagi yang berminat, dan nanti kalau misalnya bisa saya copy link-nya, saya kopikan link-nya ke deskripsi ya. Silakan dicek di deskripsi saya di kolom komentar, bukan di kolom komentar, di deskripsi di video saya. Silakan agar cek di situ, kalau misalnya bisa saya masukkan akan saya masukkan. Kalau tidak bisa berarti tidak support ya. Oke, makasih bagi yang baru nonton video saya. Silakan di-subscribe. Di-subscribe di sini. Oke. Di komen. Di like. Dan di-share video saya.
supaya saya bersemangat membuat video buat agan-agan selanjutnya. Karena 1 subscriber, 2 subscriber itu bersemangat kepada saya dalam membuat video-video untuk agan-agan semuanya. Oke kan? Dan dengan video ini, jika subscriber saya bertambah, akan membuat tambah semangat saya. Dan bisa membuktikan kepada keluarga saya bahwa YouTuber bisa menghasilkan sesuatu. Oke? Mari kita buktikan dengan mensubscribe video saya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe video saya, agan-agan sekalian. Dan jangan lupa saksikan tes kelenturan dan kekuatan di video saya selanjutnya. Oke kan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe itu gratis.